الفاتحة لجميع أهل كسرى رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت ومشارك الأرض مولى حسين سعد على بعض جميع سادة من أهل طريقة من أهل السنة والجماعة وزين ومحاج المحمد بن عيسى وزاد العظم والوكي المقدم محمد بن علي بعالبي ورسولهم وفروعهم جميع أولياء الله بقوم ذي علم الله وجميع عباد الله الصالحين من مشارك الأرض ومغاربها إن الله يتقى الشهر بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة ويد علينا ووالدينا وأهل بيتنا وجيراننا وأهل قريتنا ولمن أخوفنا علينا ولمن أوصانا بدعاء من يحسن إلينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة. وقام نوابه شيخنا الهبيب عمر بن محمد بن زمان بن حفيظ وقام نوابه شيخ محمد بن سعيد بن محمد البوصلي وقام نوابه قطب الزمان في كل الزمان إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به بكل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Ta'ala rasa syukur dan alhamdulillah bukan sekedar dimuntung, tapi gawian kita atau pekerjaan kita membilang bahwasanya insyaallah kita min ibadillahi syakirin insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan berkat majlis yang dimana dipuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipuji kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat majlis yang dimana di sana diagungkan Sayyidina Muhammad, kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sangat agung. Tahulah sesuatu yang sangat agung itu. Sesuatu yang sangat agung itu apabila muntung kita itu ketujuh baca selawat itu agung. Apa garang yang agung lagi? Yang agung itu ketika kita kawam mengerjakan perintah-perintah Allah dengan hati yang ikhlas. Itu agung. Ya, ada juga mengerjakan perintah Allah tapi untuk dunia itu kada agung. Siapa yang mengerjakan sesuatu mengharap ridha yang maha agung, maka akan menjadi agung juga. Mengerjakan sesuatu perintah Allah yang didasari dengan keinginan hawa nafsu atau keinginan dunia atau minta puji atau minta dilihat oleh makhluk Allah, maka itu di sisi Allah kadada artinya nol. Tapi apabila berhubungan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi luar biasa. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang jerulun tadi di Masjid Shodiqin, mudah-mudahan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad atau cintanya Sayyidina Muhammad itu kada bertepuk sebelah tangan. Kasihan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sidin jatuh cinta terhadap kita, tapi kita malah kada cinta lawan beliau. Itu bertepuk sebelah tangan ngarannya. Ini malam hari ini kita mengkaji salah satu ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang berdasarkan sanadnya jelas kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai disebutkan di dalam kitab Az-Zubdah. Itu dahulu itu ada seseorang yang sakit mata. Sakit mata. Di sini jarang belum mendapati orang sakit mata lah.
Tapi ini sakit matanya bujuran lah, sakit mata yang parah banget. Sakit matanya tuh parah. Lalu ketika itu bermimpi, ini disebutkan dalam kitab Az-Zubdah. Lalu ketika itu malam itu bermimpi, wahai orang, ambil bang kitab Burdah, lihatilah keagungan Sayyidina Muhammad. Sampai kitab yang memuji Sayyidina Muhammad, apalagi Sayyidina Muhammadnya. Ini kitab yang mengagungkan Sayyidina Muhammad. Ini kitab yang memuji Sayyidina Muhammad. Lihatlah dalam kitab Zubdah itu. Ketikanya sakit mata, sakit bujur-bujur matanya. Ketika di dalam mimpi itu berdatang, esok harinya berdatang wadah Syekh Al-Wazir. Wahai Syekh Al-Wazir, ulunna sakit banget mata ulun dina. Malam tadi ta mimpi disuruh orang ambil burdah lalu diandak di mata lain. Lalu diandak di mata, itu apa takwilnya? Oh, itu kata Syekh Wazir. Itu menandakan bahwasanya bebuhan para salafus saleh dahulu itu mengambil tafakulan sebagaimana burdah itu menyembuhkan penyakit daripada nih sahibul burdah. Sidin ini kena kalau dulu lah, kena lumpuh. Lalu beliau mengarang burdah, lalu disapu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lumpuhnya itu ampih. Maka dengan berkat itu, ikam temimpi itu ambil burdah, mudah-mudahan dengan berkat baginda Muhammad ampih mata ikam itu. Akhirnya Syekh Wazir tadi mengambil kitab burdah di andak sidin di mata. Di andakakan sidin di mata. Nah. Jangan di ujungnya sinilah picak mata pian. Cocok nih tuh di sini nah. Tapi dengan ta'zim, dengan penghormatan, bukan berarti ini yang menyembuhkan, tapi hati tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seketika itu juga jadi Imam Syekh Wazir, mata orang yang tadi sakitnya luar biasa maka disembuhkan oleh Allah dengan berkat burdah. Siapa garang yang burdah ini pujian terhadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang kita datanginya Sayyidina Muhammad langsung. Apalagi yang kita datangi bubuhan ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalir di dalam darah jiwa raga mereka itu adalah darah daging Sayyidina Muhammad. Makanya kita disuruh menghormati ahlu baitin Nabi Muhammad. Kenapa? Karena fihi syifa. Ambil berkah daripada bubuhannya. Inilah kitab yang memuji Sayyidina Muhammad. Begitu berkahnya sampai nangka itu. Bahkan kada itu aja dari Syekh Ali Al-Qari di dalam kitab Az-Zubdah tadi juga bahwasanya siapa yang bisi hajat, hajatnya itu dunia akhirat, maka baca burdah. Misalnya nih yang anum-anum anak kawin cepat, misalnya yang masalah kawin ini rame sedikit, pernah nyaki baca burdah sehari misalnya berapa kali, insyaallah kena dapat aja tuh. Asal begawi lah, asal mencari duit. Namunnya kada berduit kaya pandang beri makan anak kurang. Amunnya handak hajat apa aja. Biar aja. Ala Sayyidina Muhammad. Itu berkat burdah Ali Qari. Jadi sidin amunnya handak itu, amun handak hajat dunia akhirat dikabulkan oleh Allah, maka baca burdah. Ini malam hari ini kita tuntung kalau sedang baca burdah, minta lawan Allah dibukakan rasa cinta bujur-bujur terhadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun kada bosan-bosannya membawa ini. Tempuluh masih bulan Rabiul Awal. Tempuluh masih bulan Rabiul Awal. Perbanyak membaca selawat kepada Sayyidina Muhammad. Banyakin baca selawat kepada Habibuna Muhammad. 500 misalnya siang, 500-nya malam. Banyak itu. Maka yakin penyakit kita itu apa? Jadi ulama penyakit kita itu meyakini sesuatu yang kada yakin. Yang yakin kada diyakini. Contohnya nangkaya apa? Tahu aja nih sekali baca selawat itu membawa rahmat 10 rahmat daripada Allah. 10 rahmat daripada Allah baca selawat kepada Habibuna Muhammad. Yakin aja tapi koler membaca. Pian itulah yakin bahwasanya ini kena nih ujungannya banyak benar. Menyebut berdagang itulah. Yakin bahwasanya apabila yang berdagang ini maka ujungannya ini bisa berdagang.
berlipat-lipat ganda. Pasti pian datang. Ini yakin baca sekali selawat 10 rahmat daripada Allah. Dan itu yakin pulang bahwasanya kabul. Kayak apapun caranya selawat itu kabul. Ya. Lalu kita koler kenapa? Bepanyakit. Penyakitnya ragu lawan apa yang disabdakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulun kada uyuh-uyuhnya membawai lagi. Nah, ingat akan kebahagiaan pian itu berkat Sayyidina Muhammad. Nyamannya sekali aja biasanya tecatuk tu tepantul, tapi amnya dua kali itu bisa insyaallah menancap tu. Sekali, dua kali, tambah diingatkan pulang. InsyaAllah amunnya ingat terus, diingatkan terus, lalu ingat. Nyamannya sekali itu bisa juga diingat, bisa lupa sama sekali. Ingatkanlah kebahagiaan dunia akhirat kita berkatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa pian diampuni berkat Sayyidina Muhammad melajari kayak apa caranya beristighfar. Rahmat Allah Ta'ala begitu banyak kita dapat berkat Sayyidina Muhammad yang melajari kita. Sayyidina Muhammad melajari kita syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayang benar Sayyidina Muhammad terhadap kita lah. Ya, sayang benar Sayyidina Muhammad anak kayak apalagi dia nyambat sayang benar. Siapa yang paling sayang pi keluarga pian tolong pian siapa sambat orangnya peguruan kah siapakah siapa orang yang paling sayang lawan pian kadada sebandingnya ribuan kali lipat sayangnya Sayyidina Muhammad kepada umat beliau. Kitanya aja lagi kada tapi meherani Zidin. Apa tanda kada meherani? Koler berselawat lawan Sayyidina Muhammad kayak apa jar masing-masing ai. Kada usah menyambat orang. Masing-masing introspeksi diri kita sehari ini berapa kita membaca selawat kepada Sayyidina Muhammad yang maulah kita bahagia kena di dunia. Nyaman di dunia, berberkah harta di dunia. Berkat siapa? Berkat Sayyidina Muhammad. Oh, berkat perguruan jar pian tahulah perguruan tu kenapa jadi perguruan itu pengabulan doa. Kenapa jadi perguruan itu membawa berkah tu berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berkat orang tua jar mendoakan ulun. Apa doa kuitan amunnya kuitan kada dilajari Sayyidina Muhammad mendoakan anak. Berataan itu kembalinya seikung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, ini masih banyak lagi acara-acara maulid Sayyidina. Ayo dibantu dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta, dengan apa. Kada niatnya kada nak apa-apa, Bang, membahagiakan orang yang membahagiakan kita insyaallah di dunia dan di akhirat. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala itu dari setiap huruf, daripada setiap huruf Al-Quran, daripada mulai ba sampai minal jinnati wan nas, itu berataan setiap hurufnya itu adalah pujian terhadap Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena dijadikan mu'jizat untuk Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, apa mu'jizat Sayyidina Muhammad terbesar? Al-Quran, berarti setiap huruf daripada huruf Al-Quran itu adalah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya kada diutus Sayyidina Muhammad adalah Al-Qur'an. Itu mukjizat untuk Sayyidina Muhammad daripada Allah Subhanahu wa taala. Pian pulang kawa membaca Al-Qur'an, imbah tu pulang setiap Al-Qur'an daripada setiap huruf satu daripada Al-Qur'an itu 10 hasanat. Siapa berkat siapa? Itu berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian mempunyai kesehatan berkat pian bersedekah. Pian mempunyai keberkahan dalam hidup misalnya berkat ketujuh silaturahmi. Siapa yang melajari itu berataan? Kada lain orangnya satu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ketika ulun menyampaikan masalah Sayyidina Muhammad nina, hadir berataan hati kita terhadap Sayyidina Muhammad ketika ini, saat ini juga hadirkan seakan-akan kita berhadapan dengan hujrahnya Sayyidina Muhammad. Khusyuk amlawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan kada kebahagiaan yang lebih sempurna ketika orang itu sadar bahwasanya kebahagiaan tersebut adalah sumber daripada keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia nyaman benar kawa berakhlak yang bagus supaya orang itu nyaman lawan kita. Orang pian telah melihat orang yang santun, orang yang baik hatinya terpancar dari muhanya kebaikan, daripada tangannya kebaikan,
uang dari tingkah lakunya kebaikan. Tahulah siapa yang mengajari akhlak Sayyidina Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi puji Sayyidina Muhammad setinggi-tingginya kepada Bapak. Tapi ingatkan, pujian itu ada dua. Pujian yang berhubungan dengan makhluk, pujian yang berhubungan kepada Al-Khaliq. Tapi kita memuji Sayyidina Muhammad setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kita memuji Sayyidina Muhammad, tapi itu masih dalam ranah makhluk. Ya, beda kena yang khalik, kena ulun sampaikan. Belum lagi lah sampai di situ. Belum lagi sampai di situ. Kebahagiaan kita ketika kita napa? Ketika kita kena tersenyum mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada tergeretek hati nih anak bertaubat lawan Allah. Aku sadang aja bang sudah nah. Ada tapi beribadah lawan Allah. Aku sadang aja bang sudah nah. Pina berbuat maksiat kepada Allah. Aku sadang juga bang nah. Mengajar-ngajar dunia aja terus. Aku hendak bertaubat nah. Aku hendak berkembali nah. Aku hendak memperjuangkan apa yang diperjuangkan Sayyidina Muhammad sebagaimana beban sahabat. Itu ada rasa itu nah. Dengan berkat apa? Dengan berkat doa Sayyidina Muhammad. Nangis setiap malam mendoakan kita. Han? Berkatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi keberkahan itu, kebahagiaan apapun yang pian rasa akan, yang kita rasa akan di dunia, zahir dan batin, itu kada lain berkat seikung orangnya Sayyidina Muhammad. Lalu paham itu sudah. Hah? Ketika kena sakaratul maut, ini penentu. Maka di situ yang finishnya bahayanya luar biasa di situ. Bahaya benar. Biar kita kayak apa aja, orang alim kah, orang yang alim kah, orang yang berpangkat kah, orang yang berharta kah, orang yang kada berharta kah, orang yang apa, finishnya itu yang maulah bahagia atau kadanya sebenarnya ketika sakaratul maut. Maka sakit jar sakaratul maut itu. Makanya Sayyidina Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Terlalu sayang tadi. Orangnya terlalu sayang benar lawan umat. Andaklah ni roh ni nyaman keluar. Hah? Rancaki mengucapkan salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ngarannya salawat nafas. Salawat itu dibaca 1000 kali sehari. Sallallahu ala Muhammad. Kena roh itu nyaman hendak keluar sorang. Kena kada berasa sakit amunnya hendak keluar sorang. Keluar sorang roh tu nah. Nyaman hendak bertemu dengan kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita nyaman meninggal ya Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya keberkahan kebahagiaan itu pian sadari bahwasanya sumbernya adalah Sayyidina Muhammad. Ketika sakaratul maut Sayyidina Muhammad hadir, pian melihat Sayyidina Muhammad, oh ini pang sakalinya orangnya nah. Pas pian hendak sakaratul maut tuh melihat Sayyidina Muhammad, oh ini pang sakalinya nah, mulai aku lahir sampai detik ini kebahagiaan aku kayak apa kan hendak bahagianya luar biasa. Pian tuh lah misalnya kehilangan anak-anak pian sayang benar. Sayang mana lawan anak nih, hah? Sudah mencari kemana-mana, hilang satu mat aja nangis tukang kita, hah? Ini sayang banget lawan anak ini nah, sekalinya tadap, lawas misalnya, lawas nih, oh sebulan sekalian terdapat, kayak apa pian berdapat itu, bahagianya luar biasa. Oh alhamdulillah, oh ini pang anakku yang kusayangin dapat alhamdulillah. Ini kita memuji Sayyidina Muhammad, kita baca selawat kepada Sayyidina Muhammad, kita berjuang untuk agamanya Sayyidina Muhammad, kita berbuat baik kepada umat Sayyidina Muhammad. Lalu ketika sakaratul maut, oh ini pang orangnya kayak anak merasa sakit sakaratul maut. Kenyamanan jadinya. Nyamannya nyaman, itu bukan orang-orang soleh tuh itu tuh. Bukan para aulia Allah tuh itu tuh. Hah? Yang mandi tersenyum tuh kan artinya kan ada yang dilihatnya. Eh tersenyum nih. Sayyidina Muhammad yang dilihat. Ya Allah yang hadir nah berkat burdah dengan berkat Sayyidina Muhammad ya Allah. Ya karuniai ketika sakaratul maut kami bisa memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun terlihat sudah orangnya, oh ini pang yang membahagiakan aku nah. Oh udah pasti tersenyum. Lalu dia mengucapkan nyaman yang dibawa oleh yang dilihat tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah mudah-mudahan kabul insyaallah doa-doa kita insyaallah lah. Kada lain kita memintai lawan Allah ya apa pang lagi. Amunnya kada kita pinta kayak apa? Minta dulu lawan Allah yang kayak ini kayak ini nah. Ya alhamdulillah dibukakan Allah taala taufik atau iradat atau apa dibukakan Allah taala apa dengarannya lah taufik tadi bisa berdoa nang kayak ini alhamdulillah diaminakan belum sampai di situ Sayyidina Muhammad. Kenapa jadi Sayyidina Muhammad?
Hah? Di dalam kubur. Di dalam kubur nyaman, dalam kubur. Nyaman benar. Nang kayak malam pertama guling orang kawin. Yang anum udah merasakan bang lagi lah. Nyembah nu nyaman baru kada. Iya kah? Amunnya nya dicintainya nyaman, amunnya kada dicintainya. Tahu om lah nyaman kadanya lah, ada tahu jawab ulun lah. Pak De. Pak De senang terus lah Pak De lah. Masya Allah, makanya sedin awet muda leti. Masya Allah. Masya Allah. Awet tua. La ilaha illallah. Itu berkat Sayyidina Muhammad sudin Masya Allah. Mengumandangkan asyhadu alla wa asyhadu apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengumandangkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya orang paham Pak dia, oh pian pahalanya ganal banar, pian mengumandangkan nama orang yang paling diagungkan oleh Allah. Imbah nama Allah, nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang orang kada paham Pak dia yang pian kumandangkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mahimong Pak De. Mahimong akan Pak De ya Allah. Kada sampai di situ aja. Sampai napa pulang tu ketika pian kena di Siratul Mustaqim. Ketika pian kena di mizannya Allah, ketika pian maambil nah maambil di maambil apa catatan pian dengan tangan yang kanan. Itu kena nyamannya itu apa kapan nyamannya itu ketika Sayyidina Muhammad ada di higa ini nyaman benar. Entar kadang kita tuh hijab lawan Sayyidina Muhammad, kenapa kita kada heran-heran lawan Sayyidina Muhammad, jadi kada heran zidin. Harus kita herani, tapi Sayyidina Muhammad rahmatan lil alamin memberikan syafaat insyaallah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, karena di setiap orang yang beriman kepada Allah inya pasti percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, tapi terkadang tertutup oleh hawa nafsu lalu cinta itu kada tumbuh. Orang tulah ni tanaman ni nah. Tanaman nih, tanaman biji itu nah, handa diandak di tanah, tapi pian tapal pakai apa ya lah, pakai apa, pakai semen, tapi anak tumbuh, taulah semen itu lah, semen itu ya hawa nafsu dunia, itu yang menghalangi kita. Yang menghalangi apa? Menghalangi tumbuhnya rasa cinta kehadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan juga kada ingat lawan dunia, karena kita hidup di dunia. Kalau imbah itu kan ada begawi-gawi lagi, kita salah nih tuh. Wabtagi fima ataqallaha daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Wabtagi carilah wabtagi fima ataqallaha yang diberikan oleh Allah daral akhirah untuk jalan kita menuju akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia, jangan engkau lupakan jua apa? Bagian engkau masalah don ya, tapi dunia yang kadang melupakan lawan awal daripada ayat tersebut yaitu darul akhirah. Dunia niatakan untuk beramal gesan akhirat, dunia gesan membantu umat Sayyidina Muhammad untuk menegakkan jalannya atau agamanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai titik kita itu Sayyidina Muhammad kada tenang amannya, kada seberataan umatnya masuk ke dalam syurga. Malah kayapa lah rahmatnya Sayyidina Muhammad yang bingung juga. Kalau saya bingung akan yin, inya napa? Inya makhluk Allah Ta'ala paling mulia, sudah selesai. Orangnya tuh ya jerulan tadi, terlalu cinta benar. Han, selesai sudah. Sayyidina Muhammad itu tergila-gila cintanya terhadap maka itu kayak apalagi bahasanya. Terlalu cinta benar, tapi kasihan sidin tuh kadanya kasihan pang, tetap ya sidin juga mulia biar kayak apapun, tapi kebanyakan cinta sidin bertepuk sebelah tangan. Anjir ulun tadi disodikin tadi. Tapi bertepuk sebelah tangan itu dimaksiati Sayyidina Muhammad, bahkan dicaci maaf sehingga kada paham apa nikmat yang ingin dapatkan itu dari Sayyidina Muhammad. Tetap aja napa aja Sayyidina Muhammad? Hah? Napa aja Sayyidina Muhammad? Hah? Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku tu gasan orang-orang yang tuh berbuat maksiat yang ganal gasan umatku. Sayang benar. Sampai di situ tuh ada lho orang sayang kayak itu pian lah. Mun takut pian. Hah?
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya ampihannya sudah mencaci maki orang, ampihannya sudah menghina orang. Kita berakat-rakatan rame di kampung turakat, amunnya ada ayat tadi teh. Hah? Ayo kita baca selawatan, menghidupkan sunnah-sunnah Sayyidina Muhammad di kampung tetamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar raminya, Bang. Jadi assalamualaikum ya, jangan jual kasar benar lah. Waalaikumsalam. Wah, itu mau bayar kelahian orang nih. Hah? Yang apa senyum ini nah, padahal nak membaca hadis tadi nah, hadisnya ini ajaran Sayyidina Muhammad. Kenapa jelas Sayyidina Muhammad diriwayatkan daripada Abi Dzar Al-Ghifari qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ini jalan supaya apa? Nih mendapatkan kedamaian. Kada damai di secara bohir, hati setiap ma'amalakan ini akan menjadi tenang. Kenapa jelasin Imam Muhammad? Jangan pernah meremehkan daripada segala kebaikan. Syai'an, sedikit kah, banyak kah? Kenal kah, halus kah? Syai'an, jangan pernah meremehkan kebaikan. Ada duit 1000 rupiah, apa katanya nih? Koin dah. Sopan jalan membari. Jangan sopan. Kalau pina itu ikhlas bujur. Jangan sopan. La tahqiranna, jangan pernah kita itu menghinakan sesuatu yang baik. Nih, sekalipun nih antara apa? Apa aja pokoknya di dalam syarahnya itu bisyar'i wal aqli, kebaikan secara syarak dan kebaikan secara akal. Akal sehat manusia itu tahu bahwasanya ini baik gawi. Heh, gawi. Sekalipun apa? Sekalipun yang paling mudah benar. Napa jelas Sayyidina Muhammad? Oh, ini sedikit aja Sayyidina Muhammad tapi amun diamalkan di kampung. Selesai permasalahan berata. Napa? Jangan diremehkan. Napa? Walau antalqa. Sekalipun ikam itu bertemu dengan saudara engkau semuslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah biwajhin thaliq. Biwajhin thaliq itu dengan nih muha nyaman dilihat, tersenyum. Ini akan menimbulkan apa? Kedamaian di masyarakat. Kada itu aja hati pian pun damai. Pian tolong melihat orang pina senyum nyaman kada hati pian. Nyaman kalau senyum, tapi jangan senyum-senyum sorangan. Hah? Itu lain lagi kisahnya. Senyum, bertemu assalamualaikum, kayak apa kabar, Mak? Itu ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah nang kayak itu. Ini jenang diamalkan setiap orang itulah. Misalnya inya lagi muar lawan orang, lalu didatanginya senyum. Insyaallah lah. Nyaman nang kayak disimbur nah pegarang barokah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gerang jadi jangan diremehkan? Kenapa gerang kebaikan itu jangan diremehkan? Kenapa? Karena setiap kebaikan itu sumbernya daripada Sayyidina Muhammad. Amunnya kebaikan itu sumbernya daripada Sayyidina Muhammad, maka jangan kita remehkan. Bersedekah sedikit tapi sumbernya yang melajari Sayyidina Muhammad ganal di sisi Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai detik akhir, napa paling akhir kebahagiaan kita, mudahan kita beratan masuk ke dalam syurganya Allah. Pian tahulah yang masuk ke dalam syurganya Allah abadil abad, selama-lamanya. Kada lagi dah merasakan pusang, sakit awak, batis sakit, kena sakit gigi, sakit kepala, sakit parut, kada ada lagi. Nyaman, 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 nyaman. Oh, nah lagi sudah. Nyaman tupang. Tau lah pade, tupang. Nyaman tupang tau lah, pin lah. Kereta. Nyaman tupang tuh nyaman bujur-bujur nyaman pak dia. Mentok. Itu di dalam syurga. Tau lah berkat siapa pak de. Saya ikung dia pak de berkatnya. Yang pian kumandang tentu namanya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seikung itu aja orangnya yang membawa pian ke syurga. Hah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dihiasi surga karena kita dapat undangannya insyaallah. Berniat ketika kita menghadiri maulid tangkai ini, menghadiri kena perayaan maulid Sayyidina Muhammad, menghadiri majlis ilmu Sayyidina Muhammad, berniat ya Allah, bari kena ulun undangan ketika menghadiri undangan pernikahan Sayyidina Muhammad. Mau bikin kepo, memikirakannya jelah. Wah, di dalam syurga, acara perkawinan Sayyidina Muhammad. Wah, sudah. Pak Delong bidadari karena di sana lah. Ya Allah Pak Delong.
Ini perkawinan orang yang sangat mulia di sisi Allah, Sayyidina Muhammad. Kayak apa surga itu, hias-hiasannya kayak apa? Oh, kada gampangan. Kita dapat undangannya kena. Ini majelis Raudatul Mustafa misalnya. Ini majelis As-Sadiqin, ini majelis Al-Fiqhu Fiddin, ini undangan untuk majelis kayak itu kalaulah undang-undangan kan ini ditujukan untuk Al-Ikhlas, ini untuk An-Nur, ini untuk Hidayah, ini untuk Al-Muhajirin, ini untuk lain wadi untuk lain pade. Pak Adinya lalu salah paham. Jawa deh untuk kelaparan lu salah. Nah, itu undangannya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kena ka bondong-bondong melihat pernikahan Sayyidina Muhammad dengan Sayyidah Maryam. Dengan Sayyidah Asiyah. La ilah disaksikan dengan muha-muha orang ahli syurga berataan. Kada lain itu didapat di sini nah muha-muha ahli syurga berataan insyaallah. Dengan berkat Sayyidina Muhammad itu sudah jar Sayyidina Muhammad napa idza marartum bi riyadil jannah ta'u apabila kalian melewati kebun syurganya Allah nih kebun syurganya Allah napa halaqat dzikir ini orang yang ketujuh di berzikir dan halaqal ilm dan halaqah di sana dibacakan ilmu baginda Muhammad itu adalah taman syurganya Allah siapa yang nyaman hatinya menghadiri majlis ilmu baginda Muhammad nyaman jua kena yang menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berataan itu berkat Sayyidina Muhammad. Makanya orang yang paling makanya disyukuri pagi itu nah. Pagi imbah bangun alhamdulillah ulun dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ulun dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah montong ulun kawa memuji Sayyidina Muhammad. Itu disyukuri. Apabila itu la in syakartum la azidan naku. Maka akan bertambah-tambah juga kena kita kawa memuji Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Ulun dan tuan rumah insyaallah dan jamaah yang lain lagi esok insyaallah menuju apa ngarannya nih kampung yang dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad itu ada ngarannya di sana tuh Gunung Furaid itu di atas itu ada bubuhan Sa'dah melihat cahaya. Oh ternyata Sayyidina Muhammad aku betitip di sidin ahli baitku di situ. Artinya di sana ada ahlu baitin Nabi Muhammad banyak bubuhan ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Bahkan di pekuburan Zambal itu seperti Mekah lawan Madinah. Oh kenapa? Karena di sana ada pekuburan sahabat. 70 sahabat di sana ada. Terus ada bubuhan Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Imam Abdul Rahman As-Saggaf, Abdullah Al-Aidarus, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jersidin, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau berpandir. Seandainya ada seseorang menginfakkan seluruh, mengeluarkan seluruh hartanya banyak untuk sehari, untuk berziarah ke kota Tarim, maka itu sedikit masih. Banyak benar negasan ketari misalnya beratus-ratus juta atau berapa itu kena dibalas oleh Allah Ta'ala natija. Ulun banyak sudah menyaksikan asalnya tuh orangnya sedang tapi hakun bahabis ketari bulik sugih berkat tuh berkat keberkahannya itu luar biasa. Hah? Setiap daripada daripada jalan-jalanan Tarim itu hampir menjadi saksi bahwasanya di situ ada hamba Allah yang bujur-bujur waliullah dan Nabi Allah Khidir itu masih banyak di sana bolang balik di sana di kota Hadramaut. Doakan mudah-mudahan kami selamat di perjalanan insyaallah kembali lagi dan mudah-mudahan pian yang belum tertolak mudah-mudahan dikarunia Allah Ta'ala kawa ke sana insyaallah berziarah ke bebuhan para awliya Allah yang masih hidup. Salah satunya itu perguruan kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Seandainya ulun munnya ke sana melihat Muhasidin jin. Batu bulik cukup bagi ulun sudah. Melihat Muhasidin aja jin apalagi sampai bersalaman, apalagi sampai berpandiran. Melihat Muhasidin ke sana bulik cukup sudah. Ulun bisa cuma bisa menasihati wabil khusus ahlu bait atau yang lain kena amtan niat hendak ke Tarim, jaga adab kita kena di Tarim. Jangan seudon lawan orang Tarim. Orang Tarim itu kan bahan orangnya betapihan biasa-biasa aja. Yang kayak orang yang kayak di sini yang kayak orang begawi di bak sampah tah. Tapi orangnya hafal Quran. Tapi orangnya sehari baca selawat ribuan. Itu luar biasa. Kada terlepas daripada sembahyang jamaah. Kada terlepas padahal orangnya biasa benar. Makanya di Tarim itu harus husnudzon. Kekanakan umur 11 tahun tuh hafal Quran sudah banyak ulun saksikan 11 tahun hafal Quran sudah jumuh. Apanya belajarnya nih?
itu masya Allah, tabarakallah. Negeri yang sangat dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dapat dan insyaallah ulun kada ingat insyaallah lawan ahli majelis insyaallah ada di dalam benak ulun, apalagi di tempat-tempat yang penuh barakah insyaallah ulun doakan terus babuhan pian insyaallah di sana. Ya, mudah-mudahan kita terkumpul di dunia, terkumpul di akhirat bersama dengan Sayyidina Muhammad wa ala hadihnya. Dan mudah-mudahan ya Allah matikan kami berataan ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, mati ya Allah dalam keadaan beriman, cinta kepada Sayyidina Muhammad, memahami syukur atas adanya Sayyidina Muhammad, Nabi yang bujur-bujur cinta lawan umatnya. Sekalipun kami ya Allah belum bisa benar-benar cinta kepada Sayyidina Muhammad, tapi ya Allah balas rasa sedikit cinta kami ini menjadi sangat luar biasa biasa ya Allah, karena kami sedikit cinta ini, tapi yang kami cintai adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah wa ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية وسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وعجل بدنا دامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولجدتنا ولأستاذنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.